الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. صدق الله العظيم. Kita mesti kena ingat Al-Quran adalah bekalan sepanjang zaman, dan zaman yang panjang itu sedang berlaku sekarang, di mana Nabi SAW tak ada lagi dengan kita. Yang tinggal hanyalah hadis baginda. Tidak ada lagi petunjuk agung melainkan Al-Quran sahaja yang ada. Dan di dalam Al-Quran, untuk surah Abasa ini, Allah bentuk kepada kita dua situasi, iaitu apabila baginda Nabi SAW di awal-awal Islam, kerana surah ini adalah surah Makiyah, di awal-awal Islam, bilangan umat Islam terlalu minoriti. Jadi proses dakwah untuk mengajak umat masuk ke dalam agama Islam itu menjadi agenda utama baginda Nabi SAW. Maka ketika Nabi sedang berborak dengan 3-4 orang daripada keturunan musyrikin Mekah, dan ketika itu datang kepada Nabi Abdullah bin Ummi Maktum yang disebut di dalam Al-Quran aw yadhakkara fatan fa'ahu dhikra, mai kepada Nabi untuk nak dengar beberapa pesanan dan pengajaran daripada baginda Nabi SAW. Tapi ketika itu Nabi merasakan kalaulah ada masa yang banyak sikit, maknanya momen ketika Nabi duduk dengan kafir musyrikin Mekah itu tidak diganggu, barangkali boleh mereka itu masuk Islam. Maka ada sedikit yang Allah tegur di dalam Al-Quran dengan mengatakan fa'anta lahu tasadda, kamu ada sedikit macam buat muka, kita kata. Saya cuba untuk menggunakan perkataan yang elok ya, supaya tak mau menampakkan kata Nabi seorang yang jahat. No, Nabi bukan jahat, Nabi baik. Dia pengajaran untuk kita. Jadi bagaimana Allah nak menyatakan bahawa mana sepatutnya kamu pilih? Allah menggambarkan dua keadaan. Seorang yang datang kepada kamu tidak dalam keikhlasan, tidak mahu masuk Islam, manis mulut saja sembang dengan kamu, janji itu janji ini, tawar itu tawar ini. Sedangkan kamu ada seorang lagi yang dah confirm imannya, datang kepada kamu, ingin belajar dengan kamu. Maka apa patut kamu lakukan? Adakah layak untuk kamu mengenepikan dia? So di sini Allah mengajar kepada kita, dalam akhir zaman ini kita kena pandai untuk membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Sebab itu Nabi ajar kepada kita doa, ya Allah bagi aku nampak yang benar itu benar dan mudah untuk aku ikut, dan nampakkan bagi aku yang salah supaya aku mudah untuk menjauhinya. Maka sebelum kita nak mula hari ini, doakan dan aminkan doa ini. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.